Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel Upgrade ini saya munculin di sini. ini sebenarnya request kayak Dari Kak Ariwah cuy kok mau dibedak juga LP-nya? Gimana caranya? Terima kasih. Oke. Jadi sebenarnya kita udah punya satu apa ya? Satu playlist teman-teman kalau bedah copywriting landing page ya. Jadi kalau teman-teman mau copywriting -nya landing page-nya dibedah, tulis aja di kolom komen nanti kita akan bedah ya. Tapi sebelum itu teman-teman kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgrade ID Dan hari ini teman-teman kita akan masuk ke sesi beda Cooperating Landing Page part 7 ya Dan saya nggak tahu juga kita mau beda industri industri apa ya Tapi saya akan langsung masuk ke Light Library teman-teman Jadi di sini kita akan coba mencari apa kira-kira landing page yang mau kita beda ya Jadi uh, mungkin saya akan masukin satu produk madu ya Karena tadi baru minum madu Jadi mungkin kepikiran madu kayaknya seru nih Oke Nah, jadi ini uh, Meta Ads Library teman-teman Ini adalah sebuah tools untuk melihat semua iklan yang lagi jalan di Facebook sama Instagram di Meta ya Nah, ini uh, saya akan pilih salah satu ini ya produk ya Misalkan ini ya Ini saya nggak tahu ya ini siapa dan bukan langsung menjelek-jelekan Tapi kita akan coba sama-sama belajar dari copywriting landing page-nya Waduh, kok kayak gini nih? Enggak Agak serem-serem gitu ya Ntar ya hmm, Kita coba cari yang lain ini sama juga nih. Uh, bentar ya. Ah ini nih kayaknya. Ah uh, ini, aduh, ini juga bahasnya kok kayak gini ya. Bentar ya. Uh, saya coba cari yang uh, ini ya. Ah uh, ini kali. Oke okay, ya. Ini ya. Oke, okay, kita akan bedas seperti biasa, teman-teman di sini bukan maksud menggurui ya saya sama-sama belajar teman-teman tapi coba kita analisa teman-teman ya berdasarkan yang pertama hari elemennya terlebih dahulu jadi bentar uh, ya hmm, oke okay. kita akan berdarah dulu jadi kalau di sini kalau kita lihat ya uh, menggunakan benefit headline ya semuanya masalah buang air kecil dari Uh, tanpa operasi, oke. Okay. Oke, okay, terus dia di sini kita lihat ini ada problem identify, teman-teman. Oke, okay, terus dia di sini bisa lihat uh, ini juga masih problem identify ya. Tanpa dasarnya semua klon di atas. Oke, okay, bentar ya. Oh, ini juga masih masuk problemnya, teman-teman. Wah, jadi oh ini agitasi ya. Jadi problem, teman-teman, terus di sini dia agitate dia besar besarin lagi ya. Terus di sini dia edited lagi, wah dibesar-besarin lagi. Jadi dia pakai rumus PAS, ya. Problem edited, solution biasanya ya. Waduh, sampai dijabarkan ini nih nominalnya, teman-teman, nah, Terus di sini ada solusi ya, over. Oke. Okay. Oke, okay, terus di sini overnya, di sini dia kasih uh, fitur ya, fitur dan manfaatnya fitur dan keunggulan ya solusi uh, yang informasi yang aman untuk dikonsumsi over oh, fitur dan manfaat nah ini juga fiturnya ya over fitur hmm, terus di sini nah, ini ada call to action ya call to action terus aki ada social proof di sini ini social proof ini ya uh, halal Oke, okay, terus ini ada social proof juga, testimoni. Oke, okay, terus oh ini ada video ya, tapi videonya kok hmm, ini nggak belum diperbaiki kayaknya. Ada VSL, terus ada social proof lagi, testimoni, teman-teman. Terus ini ada, uh, ini ya, overnya lagi terus yang terakhir ada call to action, terus di sini ada social proof lagi ya, offer ya, <coughs> garansi, oke, terus di sini ada social uh, offer, COD oke, nah jadi ini beberapa ini ya, beberapa elemen-elemen yang kita bisa pelajari dari uh, landing page-nya ini dari tokoaba.com yang mana dia pakai uh, formula PAS ya, jadi problem dia besar besarnya masalahnya, terus dia kasih solusi ya. Tapi kita akan coba lihat teman-teman. Saya akan coba analisa ya uh, apa bagian apa sih yang sekiranya bisa menurut saya bisa lebih memakan Yang pertama kalau teman-teman lihat di sini dia jelas pakai foto ini ya, foto bapak-bapak dan ibu-ibu yang mana target pasarnya jelas ya. Jadi kalau misalkan teman-teman target pasarnya anak muda ya fotonya harus ikannya anak muda gitu ya. Biar orang itu merasa relate. Oke. Okay. Cuman kalau saya teman-teman biasanya saya akan kasih call to action di sini sih. Jadi kalau saya itu selalu pakai rumus yang namanya above the fold ya. Jadi headline, gambar sama quotation di bagian paling atas. Apakah anda merasakan salah satu gejala ini? Apakah anda merasakan salah satu gejala ini susah buang air kecil, kencing sakit, aliran uril Oke, terus hati-hati jika anda mengalami hal di atas tanpa anda sadari semua keluhan di atas di atas ya di spasi atas dapat merenggut kebahagiaan anda. Ya. Hmm, bayang perlu dikelajarin, oke, okay. hmm, oke. Okay. Tapi tunggu dulu lihat informasinya sejenak ya. Ini terus dia bagian dibesarin lagi ya, agitasi lagi. Oke, okay, bayangkan berapa banyak biaya yang harus nah di sini bisa kalimat yang aktif ya. Jadi harus dikeluarkan bisa diganti. Yang harus kamu keluarkan untuk operasi belum lagi biaya perawatan kesehatan lainnya. Segera atasi ya. Ini bisa dinamakan nih, misalkan uh, segera atasi apa? Segera atasi misalkan uh, segera atasi masalah prostat kamu, uh, segera atasi masalah prostat kamu sebelum terlambat, ya. Sebelum terlambat bersama solvarin, Oke, okay, jadi kalimatnya bisa lebih efektif dengan menambahkan kata-kata konjungsi. Uh, terus solvarin membantu mengatasi. Nah, ini boleh ya. Jadi kalau teman-teman bikin uh, sebuah copywriting untuk produk kesehatan bisa pakai kata membantu ya daripada Solvarin mengatasi ya. Jadi kesannya nggak terlalu overclaim nah, Kita pakai kata membantu atau berpotensi, ya itu boleh. Dengan formulasi herbal pilihan, Solvarin merupakan solusi pengobatan herbal yang diformulasikan dari bahan herbal alami. Nah, ini kalimatnya kepanjangan ya. Ini ada lebih dari 17 katanya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18. Jadi kepanjangan dan enggak efektif ya. Jadi kalau saya saya akan tulis ulang ya. Merupakan solusi pengobatan herbal yang kami formulasikan dari bahan herbal eh uh, dari bahan herbal dari 100% bahan herbal alami. Udah titik ini aja ya. Aman untuk kamu konsumsi dan sudah teruji klinis BPOM. Sudah memiliki BPOM aja. Ini aja ya jadi jadiin dua kalimat aja ya ini berapa satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan kan lebih efektif ya dibandingkan semua dijadiin satu oke okay. solvalin merupakan solusi pengobatan herbal yang kami formulasikan dari satu persen bahan herbal alami ya oke okay. uh, solusi pengobatan kali ya oke okay. ini terbuat dari bahan alami oke okay. kucing uh, oke okay. aman 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 untuk kamu konsumsi ya jangan, jangan aman konsumsi ya kalimatnya kurang efektif durable bantu atasi semua keluhan prostat selain untuk atasi prostat ini dia manfaat ini dia manfaat lainnya ya ini dia berbagai manfaat lain ini dia ini dia manfaat mengonsumsi solvarin secara rutin, oke okay. oke, okay, terus uh, oke, okay, klik di sini, di spasi sini ya. Harusnya ini ada typo, kurang spasi, um, terus testimoni. Oke, okay. uh, ini videonya nanti bisa diperbaiki. Terus ini testimoni semua, selvarin pilihan masyarakat Indonesia. Oke, okay. oke, okay, sisanya oke okay sih. Uh, Oke, okay, ya, uh, ini sebenarnya bukan garansi. Ya, ini kan kewajiban konsumen, ya. Jadi, ini kalau menurut saya sih bisa diganti, ya. Jika paket kiriman kami tidak sampai ke tempat Anda, nah, itu kan bukan garansi. Ya, kalau garansi itu kan misalkan kayak barangnya rusak atau uh, gak ada manfaatnya, gak ada kasetnya. Itu garansi. Kalau ini kan bukan garansi, ya, tapi kan kewajiban konsumen. Oke. Okay. Oke, sisanya oke sih. Jadi kurang lebih itu teman-teman yang bisa saya berikan buat teman-teman untuk uh, apa salah satu review copywriting landing page ini. Jadi bukan maksud menggurui teman-teman, tapi semoga memberikan sedikit insight juga buat teman-teman dan buat uh, apa toko aba ya. Tapi kalau misalkan konversinya masih bagus sih, ya siapa tahu bisa jadi pertimbangan ya. Dan kurang lebih itu aja di video ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan terus kolom komen dan pastikan kamu subscribe channel ini. Plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital marketing dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini sampai jumpa di video yang lain.